Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menangani motor ini. Saya rasa fan belnya putus. Kenapa? Dia mesinnya nyala tapi tidak bisa berputar. Langsung kita bongkar semuanya. Nah, ini untuk platnya menahan ini. Terus kita buka. Nah, ini ada yang macet di daerah sini. Di sini tadi yang macet, memang masih banyak orang yang belum tahu cara merawat fan belt sehingga putus di tengah jalan seperti ini. Langsung saja kita buka. Nah, kita lihat ini kotor sekali. Memang betul ini tidak pernah dirawat. Di depan menggunakan kunci 22 seperti biasa. Nah, kalau seperti ini kini kita kasih ganjal begini enggak apa-apa, atau dengan alat enggak apa-apa, terserah Anda. Pokoknya aman. Nah, seperti ini sampai rontok ini ya. Yang ini kita tahan. Nah, pakai yang besar. Kuncinya 19.
Wah, rontok. Kita bersihkan dulu. Ini sebenarnya ada cairan sendiri seperti seperti karbo cleaner itu disemprot begini dia langsung bersih. Cuma saya belum punya. Jadi ini saya bersihkan pokoknya tidak terlalu kotor lah. Bagus, pokoknya bersih-bersih dikit. Sambil kita tunggu kering, kita tangani yang lainnya. Ini oblak ini sama yang punya suruh ganti keseluruhan. Ini semuanya sudah saya bersihkan, tinggal masang. Nah, ini kita ambil apa ini? Vice lid-nya. Vice set slider. Bolak-balik sama saja. Nah, di rumah roller kita kasih grease sedikit. Bosnya juga kita kasih. Terus kita pasang. Nah, yang berlebih ini kita ambil. Terus kita pasang rollernya, biasa yang ada ini platnya ini lebih plastiknya lebih lebar, taruh menghadap ke kiri. Terhentak. Ini harus ringan. Kita kasih grease sedikit. Kita masukkan. Nah, di sini kita kasih juga.
terus kita pasang. Ini fan belnya dengan kode KVB. Kita pasang ganda kopling hose-nya, apa mangkok gandanya. Kunci 19. Terbalik. Tinggal bagian depan seperti biasa kita congkel dulu yang bagian belakang agar di sini longgar. Ini ada ringnya, sudah nempel. Nah, sudah selesai. Oh ya, ini rupanya ini jarang dirawat, pasti ini juga jarang dirawat. Nah, iya kan? Karena kotor kita kasih gres. Nah, ini agak banyak karena di sana tempatnya agak sulit menjangkaunya. Terus di sini kita kasih pelumas saja dikit. Kita pasang kembali. Ini sudah saya bersihkan dan engkel starternya sudah saya kasih pelumas kembali. Tinggal masang aja. Paling panjang
Dan yang lainnya sama. Sini ada platnya tadi. Untuk mengikat ini angin-angin ini selang angin-angin. Terus kita kerasi tengah dulu untuk pengikat. Nah, terus yang lain. Nah, sudah selesai. Kita coba, kita nyalakan motornya. Sudah halus, jadi sudah tidak ada yang bermasalah lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.